Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Pak Ijo di Ijo Channel ya Lur ya. Oke, okay, dulu-dulurku, uh, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Oke, okay, dulu-dulurku, uh, bagaimana hari ini sudah ngopi apa belum? Kalau belum ngopi dulu ya Lur ya. Ini saya malah ngeteh ini nah jangan lupa sepatnya juga ya lur ya. Oke dulu dulurku langsung saja di video kali ini saya mau uh, sharing pengalaman pribadi atau uh, review juga ya lur ya. Oke dulu dulurku jadi uh, langsung saja di video kali ini saya mau sharing ya lur ya sharing serta review. Uh, pemakaian uh, spraykan ini ya ya LF LFV atau HPLP ya lor. seperti itu jadi saya mau review ini uh, setelah saya pemakaian ini hampir uh, hampir satu tahun ya eh, hampir hampir ya hampir satu tahun ya Lur ya saya mau uh, review ini setelah pemakaian satu tahun Oke okay, jadi ini unitnya ya Lur ya ini adalah spray gun awarita uh, LFMP ya kalau nggak salah kalau enggak salah uh, ini mereknya awarita uh, modelnya K350 ya lur ya jadi tabungnya di atas jadi ini saya beli dulu harganya itu kurang lebih 300 ribu ya lor ya harganya di online shop dan penampakannya setelah pemakaian setahun ini seperti ini ya lor ya kondisinya oke jadi uh, review singkat saja uh, alhamdulillah ini masih bertahan ya lor ya jadi uh, uh, awet menurut saya untuk paling yang nggak uh, awetnya itu di sini ya ya untuk bodinya ini bodinya mungkin karena tempat saya itu lembab ya lor ya jadi uh, karena suhu dingin jadinya kalau kenal aluminium itu berjamur jadinya seperti ini ya lor ya untuk bodinya sebenarnya ini dulu ya mulus-mulus aja ya lor ya. Ya mungkin karena dampak dari uh, suhu di daerah saya ini kaki gunung ya Lur ya, dingin. Jadinya butuhan ya lor ya, berjamur. Makanya ini saya kasih ini ya lor ya, biar uh, aman. Dan langsung ini untuk uh, tool-toolnya ya Lur ya. Ini untuk setelan angin ini untuk keluar banyaknya cat ini untuk lebarnya semburan ya lur ya jadi semakin kita putar ke balik arah jarum jam itu semakin lebar dan untuk ukuran nozzle -nya itu 0,8 ya lur ya jadi banyak versi ada yang 1 mili ada yang satu setengah mili dan sampai Uh, yang D ya lur ya. Modelnya seperti itu. Dan ini ini juga, ini juga tool ya lur ya. Ini untuk horizontal dan vertikalnya. Seperti ini, lebih mudah ya lur ya. Seperti ini. Untuk tabungnya ini 400 mili ya lur ya. Ini seperti ini. Ini jarang saya pakai sekarang ya lur ya. Ini masih ada kotoran-kotorannya clear tapi papa apa-apa ya luda, ya ini sedekar review saja nah untuk penambangan seperti itu jadi, jadi saringannya ini saya lepas ya Luria. karena sudah ini rencana mau saya ganti ya ya saya belikan apa ini saringan dan nanti kita belikan uh, water trap sama pengatur uh, PSI jalur ya, ya di uh, peng pengukur tekanan jalur ya, ya nanti saya mau belikan itu oke okay, uh, dulu dulu jadi uh, ini setelah satu tahun pemakaian ya alhamdulillah masih awet jalur ya, ya. Uh, tinggal kita perawatannya bagaimana dan juga anu ya lur ya ini sekarang jarang saya pakai karena kompresor saya itu cuma 3 per 4 atau 0,75 ya lur ya jadi uh, cuma 0,75 HP saja dan tangkinya itu cuma 24 liter jadi uh, untuk seprekan-seprekan ini itu ngempos ya lur ya ini kurang lebih uh, saya kira-kira itu untuk uh, konsumsi anginnya itu di atas 30 ya lur ya karena kalau di bawahnya itu mungkin mungkin anu uh, hasilnya bisa ngulit jeruk karena konsumsi uh, angin dari sprekan LF L, LVMP atau HVLP itu lebih banyak daripada yang universal itu kalau menurut saya ya udah. ya jadi seperti itu untuk kompresor eh, kalau mau nggak tekor itu bisa pakai eh, satu HP ke atas ya itu rada mendingan maksudnya jadi nggak tekor banget kayak eh, yang tadi seprai yang kompresor 0,75 tadi ya lor ya karena kalau e, ngemposnya itu saat di bidang-bidang lebar ya lor ya jadi kalau rangka kan biasanya kita bisa bermain pada e, cara kita memainkan spray gunnya. tapi kalau pas bidang lebar kan Uh, katupnya itu kita buka full ya Lur kalau kita buka sendat-sendat nanti hasilnya kan nggak maksimal jadi rata sekali gerakan itu kan katupnya buka ya pas itu lor. Uh, saat kompresornya itu nggak mampu tekor jadi seperti itu pengalamannya uh, untuk lebar semburan, Uh, kurang lebih itu Segini ya lor ya Kurang lebih segini Nanti saya kasih cuplikan Untuk lebar semburan ya lor ya Habis ini Dan juga nanti kita Tunjukkan hasil dari Spray gun ini ya lor ya Sebenarnya Waktu itu waktu itu aja ya lor ya Karena kompresor saya Terlalu kecil jadi ya saya carikan gantinya ini uh, sudah saya review juga saya pakai F3 Hawarita uh, Awarita cari di video nanti saya cantumkan juga di deskripsi ya lur ya videonya untuk review sebaikan Awarita F3 di deskripsi nanti saya taruh linknya Oke langsung saja ya lur ya mungkin cukup itu yang uh, bisa saya ceritakan untuk pengalaman satu tahun memakai Awarita F eh Awarita K350 ini. Untuk bodinya itu sama sepregan merek-merek lainnya itu sama ya ya, yang model K350. Jadi bentuknya ini itu K350 seperti ini. Dari produknya lain juga ada. nggak cuma Awarita saja dari uh, tekiro ada terus yang lainnya kurang tahu ya saya Oke Lur uh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan langsung saja kita ke uh, cuplikan lebar semburan dan hasil dari seprekan ini. oke okay, lor ya tadi adalah uh, review semburannya ya lor ya dan ini untuk video review pemakaiannya jadi kita mengaplikasikan uh, finishing clear di tangki jap ini ya lor ya ini sudah saya buatkan videonya dan ini saya memakai warita k350 lvmp ya lor ya untuk hasilnya seperti itu ya lor ya bisa disimak Oke langsung saja kita ke hasilnya ya lor ya Oke lor untuk hasilnya seperti ini ya lor ya Ini contoh hasil dari spraykan warita K350 Semburannya halus dan ini tidak ngulit jeruk ya lor ya Bisa dilihat penampakannya sangat halus sekali ya lor ya Ini pengekliran dengan menggunakan spraykan Awarita K350 Oke mungkin itu ya ya yang bisa saya sampaikan itu review pemakaian dan ini review untuk hasilnya kurang lebih seperti itu eh, jika ada yang ditanyakan tulis di kolom komentar ya Lur ya jangan lupa subscribe like and comment. Oke lor sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.